Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Untuk kali ini kita akan sama-sama pergi ke kebun jengkol. Bagaimana proses memanen jengkol? Kemudian bagaimana prosesnya sampai menjadi uang? Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Untuk mengawali pemanenan jengkol, ngunduh jengkol, panen jengkol, karena banyak nyamuk, namanya di hutan jengkol, kebun jengkol, maka bikin api dulu untuk mengusir nyamuk. Bikin api untuk mengusir nyamuk. Barusan gerimis sehingga banyak nyamuk. Ini pohonnya sudah besar, tinggi, banyak buahnya. Ini sudah panen yang ketiga kalinya dalam musim ini, tahap demi tahap. Usir dulu nyamuknya, baru bisa kita melakukan kegiatan pemanenan jengkol. Kita lihat seperti inilah buah jengkol. Buah jengkol dalam satu tandan itu seperti ini. Melingkar-lingkar, tidak mau lurus. Sayur jengkol. Cara panennya pakai galah, bisa juga dipanjat. Galah pakai sabit, ditarik-tarik. Dan jadi pakai galah. Nah, jatuhlah. Cara panennya itu dipotong rantingnya atau tangkai buahnya menggunakan arit yang dipasang di dalam galah, di ujungnya galah. Ini hari yang ketiga. Kemarin juga seperti ini juga. Jengkol. Saat diturunkan dari pohonnya, buah jengkol masih bersamaan dengan kulitnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, untuk itu perlu proses mengeluarkan isinya dari kulit, membongkar kulitnya. Jadi gampang sekali caranya. Ini sudah ada alurnya, tinggal dibuka sedikit, baru di, nah ini seperti ini. Inilah cara mengupas buah jengkol. Ini yang bergandeng dua. Nah, ini bisa jadi tanpa pisau juga bisa, tanpa pisau juga bisa. Misal sudah ada tanda, ya gampang sekali.
pengupasan jengkol. Ini kulitnya, prosesnya seperti ini ya, dibuang kulitnya, dipisahkan. Ini sudah bisa di kilo, bisa dipasarkan. Ini jumbo, gross orang bilang jumbo semuanya, jumbo mantap. Iya, tinggal ditimbang berapa kilo maka oke. Tinggal dijumlah jumlah laris manis berapa kilonya, kemudian berapa harganya, tinggal dihitung-hitung uangnya. Itulah pendapatan petani jengkol. Ya, sementara dihitung-hitung. Kita lihat bagaimana buah jengkol, berapa pendapatan petani jengkol. Memang menjanjikan jengkol ini. Kandung-kandungnya mana kan? Kita lihat. Bayar. Saya ikat ini. Saya hitung-hitungan. Bos jengkol. Cocok angkut. Pemborong jengkol. Besok lagi ya. Masih banyak. Itulah proses memanen buah jengkol sampai masuk ke dalam kantong. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe, like, bunyikan lonceng supaya selalu bisa mendapatkan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara besar toh. Oke. Laris manis.